Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu. Ahu wa yukafirul adidah. Ya Allah. To host the Asian Para Games 2018 in Jakarta. Nanti ketika semuanya sudah siap, kita akan distribusikan ke setiap kecamatan di wilayah yang iya. Setelah itu, ini kami baru saja selesai melaksanakan sosialisasi dan edukasi di Balai Kota bersama Bapak Wakil Gubernur Bang Sandiaga Uno. Jadi hari ini kita melakukan sosialisasi setelah kita melakukan di 5 wilayah kota di Jakarta. Dalam sosialisasi ini kami sampaikan bahwa nanti tanggal 6 sampai tanggal 13 Oktober 2018 kita akan kedatangan 4.000 atlet yang menjadi peserta dari Asian Para Games 2018. 1.000 diantaranya menggunakan kursi roda. Sehingga ini akan menjadi sebuah momentum yang sangat besar, mengingat Asian Para Games adalah kegiatan olahraga kontinental terbesar di Asia, yang ketiga kali diadakan di Indonesia.